Pemuda Olahraga, Pakusa Kebudayaan, Dinas Komunikasi Informasi. Saya di belakang itu baca. Dinas mana bu? Arsip. Dinas Kearsipan, Perpustakaan, terus? Ini aku pegangin dong. Dinas Kependudukan. Terus? DKUPP. Dinas Koperasi UMKM. Dari belakang saya menyapa yang mau virtual rekan-rekan Dinas Pendidikan. Bu Sekdis, kedengaran bu? Oh iya, kedengaran. Terima kasih banyak bu. Bapak ibu semua, tidak banyak saja karena ini sudah terlalu siang, saya tidak akan terlalu lama-lama. Yang pertama, apresiasi dan terima kasih banyak rekan-rekan BKPSDM. Tadi Pak Taman menyampaikan ya Bapak Ibu bahwa kegiatan hari ini yang akan berlangsung 7 hari ke depan ini dalam rangka memastikan Bapak Ibu semua. Kami ingin pemerintah daerah dan BKPSDM ingin betul-betul memastikan bagi Bapak Ibu yang insya Allah rekan-rekan LSM yang akan datang ke 3 kali bisa berjalan dengan lancar. Ada konsekuensi-konsekuensi, ada resiko-resiko yang kiranya nanti akan muncul, akan timbul Bapak Ibu semua. Sehingga kami ingin memastikan bahwa konsekuensi-konsekuensi itu, resiko-resiko itu tidak akan muncul di kemudian hari Bapak Ibu semua. Makanya pendampingan ini dilakukan oleh rekan-rekan BKPSDM beserta seluruh jajaran kepegawaian di masing-masing perangkat daerahnya untuk membantu Bapak Ibu melakukan proses-proses yang harus dilakukan Bapak Ibu semua. Waktu kita tidak banyak Bapak Ibu semua, saya sampaikan, waktu kita tidak banyak, hanya kurang lebih 7 hari dan ini pun dibagi seluruh perangkat daerah dan kecamatan sekabupaten Purwakarta, mohon dimanfaatkan dengan baik, itu saja. Mohon dimanfaatkan dengan baik, apa yang menjadi paduan-paduan yang kiranya nanti harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Ini langkah yang kira-kira membutuhkan Bapak Ibu semua. Ini langkah awal yang kedepannya akan sangat menentukan sekali bagi Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu nanti mengikuti dengan baik dengan dipandu oleh rekan-rekan insya Allah kebanyakan kami ingin memastikan hal itu. Karena kami ingin resiko-resiko yang akan muncul ini tidak terjadi bagi Bapak Ibu semua. Ini bagian dari komitmen kami, pemerintah daerah Bapak Ibu sekalian. Ini bagian daripada komitmen pemerintah daerah untuk bagaimana Bapak Ibu bisa hal-hal yang sifatnya administratif biasanya selalu dianggap remeh, Bapak Ibu bisa sampaikan. Hal-hal yang sifatnya administratif biasanya selalu dianggap remeh. Tetapi ini sangat menentukan, Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu bisa lolos dalam proses seleksi administratif ini, insya Allah ke depan akan sangat menentukan terhadap status Bapak Ibu. Saya sampaikan juga. Ketika lolos seleksi administrasi, insya Allah ke depan akan menentukan status Bapak Ibu. Hal yang sangat penting, makanya kami melakukan proses pendampingan. Kalau berbicara aturan, kalau berbicara panduan, juknis dan lain sebagainya, saya kira itu sudah disampaikan. Tetapi kami ingin memberikan pelayanan yang perlu di BKPSDM ini. BKPSDM ingin memberikan pelayanan lebih kepada Bapak Ibu semua, ingin membantu Bapak Ibu semua seluruh tenaga ASN di Kabupaten Purwakarta agar kedepannya bisa lebih lancar lagi Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi mohon berikut dengan baik apa yang menjadi panduan-panduan yang sudah ditetapkan dalam satu regulasi. Nanti ada PIC Bapak Ibu, ada PIC masing-masing perangkat daerah di BKPSDM, nanti rekan-rekan BKPSDM akan menyampaikan siapa PIC Bapak Ibu. Kalau ada kendala, kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, silakan tanyakan langsung Bapak Ibu semua, baik ke BKPSDM maupun ke rekan-rekan perangkat pegawai. Coba saya mau absen dulu, takutnya nggak hadir ini pengelola pegawai perangkat daerahnya. Dari Disnaker kemana? Oke, jadi dari Dispora. Enggak, pengelola kepegawaiannya. Oh, Ibu, ada. Ada. Oke, jadi dari Diskominfo. Oke, dari Dinas Arsip, pengelola kepegawaian. Oke, jadi DKUPP.
Iya. Terus di Dukcapil terakhir. Oke, okay. Kalau dinas pendidikan tadi Bu Sekdisnya langsung hadir, mau Bu Sekdis ya nanti dipandu kira-kira rekan-rekan ASN yang membutuhkan informasi-informasi lebih itu bisa disampaikan Bapak Ibu semua. Nah ini sekali lagi Bapak Ibu mohon diikuti dengan baik ya Bapak Ibu, karena ini sangat menentukan, sekali lagi ini sangat menentukan sekali terhadap proses-proses selanjutnya dalam proses seleksi PPKK ini. Ini bagian dari upaya kami pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan lebih kepada Bapak Ibu. Nanti sekali lagi disiapkan PIC yang ada di BKPSDM. Kalau ada hal kurang dimengerti silakan tanya langsung. Waktunya tidak banyak Bapak Ibu semua. Pendaftaran sampai tanggal berapa? 20. Ya? Kalau hitung dari sekarang kurang lebih minggu lagi atau berapa hari lagi? Kurang lebih 14 hari lagi. 14 hari. Hanya 2 minggu. Silakan persiapkan dengan baik. Mudah-mudahan dengan upaya kita hari ini BKPSDM melakukan pendampingan secara langsung kepada Bapak Ibu, ini bisa membantu Bapak Ibu dalam proses seleksi administrasi yang akan menentukan ke langkah-langkah selanjutnya Bapak Ibu semua. Jadi itu saja, mungkin tidak banyak hal yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Silakan ikuti dengan baik kegiatan pendampingan ini, Pak Kamal, Pak Sekda, Pak Kabin, dan seluruh jajaran. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Salam hormat dari Pak Bupati, beliau tidak bisa hadir pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk bisa membantu rekan-rekan Malaysia dalam melaksanakan seleksi ketiga hari yang insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Terus saja beberapa hal yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Sekda atas sambutannya dan